Oke, baiklah. Ini adalah video terakhir ya dari materi mengenai teori-teori atribusi ya. Jadi kita akan berkenalan pada dua teori terakhir, kemudian ada satu konsep tambahan nanti yang akan saya jelaskan mengenai task performance ya. Jadi teori berikutnya adalah emotional ability dari Scarter. Sebenarnya ya teori ini itu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya emosi manusia. Jadi bagaimana proses yang terjadi ketika kita sampai merasakan emosi seperti marah, sedih, kemudian kecewa, jijik dan sebagainya. Nah, ini juga sebenarnya berkaitan dengan proses atribusi, ya. Karena pada dasarnya cara kita menentukan emosi apa, ya, cara kita memberi nama pada emosi kita itu adalah bagian dari atribusi. Dan kita sering menggunakan emosi yang kita rasakan itu sebagai atribusi juga, ya, atribusi yang sifatnya internal, ya. Oleh karena itu, tentu saja ini sangat berkaitan dengan bagaimana emosi manusia itu terbentuk. Nah, konsepnya Scarter pada dasarnya, ya, emosi itu merupakan satu proses ya, suatu apa namanya proses mental yaitu yang terbentuk dari dua komponen ya. Yang pertama adalah komponen yang pertama itu adalah reaksi fisiologis ya, arousal atau arousal. Jadi misalnya ketika orang marah, tentu saja marah itu bukan hanya respon yang sifatnya psikologis, tapi juga respon yang sifatnya fisiologis. Misalnya ketika kalian marah, kalian merasakan jantung kalian berdebar lebih kencang misalnya, atau kalian merasa pusing mungkin kadang-kadang, atau kalian merasa bahwa apa namanya otot itu ketika takut misalnya itu merasa otot itu cenderung lebih kaku dan sebagainya. Jadi merupakan kombinasi antara tidak hanya prosesnya sifatnya kognitif ketika kita melabel atau memberikan nama pada pada perasaan tersebut ya, tapi juga ada respon yang sifatnya fisiologis ya. Jadi maka yang pertama adalah respon fisiologis, kemudian yang kedua adalah proses kognitif di mana kita memberikan label ya, memberikan nama atas atas reaksi fisiologis sehingga kemudian kita tahu bahwa emosi apa yang sebenarnya sedang kita rasakan pada saat itu. Nah, misalnya jadi ini adalah satu dari konsep ini itu berasal dari satu percobaan, satu eksperimen yang dilakukan oleh Scarter ya. Jadi saya akan coba ceritakan secara singkat ya, secara singkat apa namanya eksperimen yang dilakukan oleh Scarter itu seperti apa. Jadi dia di Scarter itu punya tiga kelompok ya, tiga kelompok. Ada sekelompok responden ya, sekelompok responden itu semuanya laki-laki. Kemudian mereka dibagi menjadi tiga kelompok ya, dibagi menjadi tiga kelompok. Jadi sebelum mereka dibagi menjadi tiga kelompok, seluruh responden itu sama Scarter itu disuntik ya, disuntik adrenalin ya, hormon adrenalin dari obat, obatnya saya lupa namanya apa. Nah, tentu saja kalau reaksi adrenalin itu akan menimbulkan reaksi fisiologis ya kalau kita disuntik adrenalin. Jadi misalnya responnya misalnya akan ada jantung akan terasa berdebar lebih kencang, kemudian akan berkeringat lebih banyak. Nah, mereka kemudian dibagi jadi tiga kelompok ya. Jadi ada sekelompok responden itu yang diberikan informasi yang benar ya. Informasi yang benar-benar mengenai reaksi apa yang akan dia rasakan setelah disuntik adrenalin, ya. Kemudian, oh ada juga yang dikasih cuman air ya, air garam ya, cuma dikasih air garam. Jadi ada yang dikasih adrenalin, ada yang dikasih air garam, ya. Jadi berarti kalau air garam ini kan placebo ya, yang kontrol. Nah, kemudian ada yang dikasih adrenalin tapi nggak dikasih tahu, ya. Dia tidak diberitahu reaksi apa yang akan dia rasakan. Kemudian ada satu kelompok itu yang disuntik apa air garam dan itu mereka diberi informasi yang salah ya, diberi informasi yang salah mengenai efek dari disuntik air garam tadi. Ya, jadi responden itu yang disuntik air garam itu juga dikasih tahu bahwa dia akan disuntik adrenalin ya, tapi dia diberi informasi yang salah ya soal reaksi apa yang akan terjadi. Nah, kemudian tiga kelompok tadi ya, tiga kelompok tadi itu kemudian ada yang mereka diminta untuk menunggu di sebuah ruangan, ya menunggu di sebuah ruangan. Lalu di ruangan itu dia bersama dengan orang lain, ya bersama dengan orang lain. Nah, orang lain itu menunjukkan reaksi yang berbeda, ya. Jadi ada temennya, ada orang, ada aktor itu yang menunjukkan perilaku yang cenderung konyol. Jadi mereka menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak biasa, yang konyol dan cenderung lucu, gitu ya. Tapi kemudian satu kelompok itu diberikan aktor itu yang cenderung suka marah-marah. Jadi yang satu lucu yang menimbulkan respon kelucuan ya. Jadi ketika lihat orang itu bahwa oh, orang ini lucu gitu ya. Kemudian yang satunya itu orangnya ngamuk-ngamuk gitu. Nah, kemudian yang menarik adalah orang-orang yang di usia anak-anak ya, responden itu yang disuntik adrenalin ya.
disuntik adrenalin kan berarti dia menimbulkan respon fisiologis ya. Maka kemudian dia mereka akan menangkap emosi yang cenderung sama, yang cenderung akurat, ya, cenderung akurat ketika mereka bersama dengan dua aktor tersebut. Jadi orang yang disuntik adrenalin dan diberikan penjelasan yang benar efek dari adrenalin itu apa, ketika mereka ketemu sebagian ketemu orang yang lucu, mereka akan merasakan emosi lucu, ya. Dan ketika ketemu orang yang marah, maka mereka juga akan betul merasakan emosi marah. Artinya emosinya responnya akurat, gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa arousal atau respon fisiologis itu akan memberikan informasi yang tepat, ya, informasi yang tepat soal emosi yang dirasakan. Nah, namun masalahnya adalah ketika orang yang disuntik adrenalin dan tidak mendapatkan penjelasan soal apa itu efeknya, itu juga bisa memberikan respon, ya, bisa memberikan respon, tapi tidak semudah kelompok yang pertama, ya, tidak semudah kelompok yang pertama. Jadi mereka masih mencari, masih agak cenderung bingung untuk menjelaskan kenapa kok kemudian dia merasakan respon seperti itu, ya. Jadi akan kesulitan untuk mengenali emosi atau memproduksi emosi dibandingkan dengan kelompok yang pertama yang sudah diberikan informasi mengenai respon fisiologis, ya, respon fisiologis setelah diinjek adrenalin. Nah, sedangkan yang ketiga, ini kelompok yang ketiga itu tidak merasakan, tidak akan cenderung lebih lebih tidak akurat lagi, artinya lebih kesulitan lagi untuk mengenali respon emosi tertentu. Dan ini menunjukkan bahwa memang ada respon fisiologis, ya, bahwa dalam emosi yang kita rasakan itu tentu saja prekondisinya, ya, tujuan pre apa kondisi di mana bahwa emosi itu bisa timbul itu harus menyaratkan ada respon fisiologis. Jadi tidak hanya dia akan lebih mengepres konteks emosi itu akan lebih tepat ketika ada respon fisiologis. Nah, seperti itu. Nah, yang menarik adalah kalau memang ternyata cara kita melabel, ya, melabel bahwa emosi itu adalah marah, emosi ini adalah sedih dan sebagainya, itu hanya perkara mengatribusi, ya, hanya kepada atribusi. Jadi, oh, kalau saya ini lagi deg-degan, saya lagi merasa apa, merasa deg-degan, merasa otot saya kaku semua, gitu ya. Itu saya mengatribusi itu sebagai emosi marah, gitu ya. Dan ini kan sebenarnya kan atribusi, berarti bisa nggak, bisa kan kita mengmisatribusi itu, gitu ya, menjadi emosi yang lain. Karena kan sebenarnya perkara label itu kan hanya perkara konsensus saja, bisa kita modifikasi, gitu. Nah, oleh karena itu, ada orang yang mengusulkan gimana kalau kita menggunakan cara yang sama, ya, cara yang sama untuk merubah mindset, ya, merubah cara orang mengatribusi hal-hal tertentu, sehingga ada orang yang punya gangguan, katakanlah punya gangguan kesehatan mental seperti misalnya depresi, ya, maka mungkin kita bisa merubah cara mereka mengatribusi apa respon fisiologis mereka itu pada emosi yang lebih positif. Nah, misalnya begini, kalau kalian merasa apa ya, merasa katakanlah respon fisiologis susah tidur dan sebagainya, itu kemudian ketika terapis bilang, oh, itu bukan indikasi depresi, itu sebenarnya indikasi bahwa kamu sedang excited sama sesuatu misalnya. Nah, itu barangkali gejala depresinya itu bisa apa namanya, bisa dikurangi atau mungkin bisa direduksi, ya, karena kita merubah cara si pasien, cara si klien itu mengatribusi respon fisiologis yang dia rasakan. Nah, tapi persoalannya adalah, ya, karena pada dasarnya kan orang-orang kalau depresi itu kan akan cenderung mengatribusi melakukan gaya atribusinya lebih sering ke internal daripada eksternal. Jadi ketika dia gagal, maka dia akan cenderung mengatribusi kegagalan itu pada dirinya, bukan pada yang sifatnya eksternal, gitu ya. Jadi kalau dia gagal, dia merasa dia tidak dicintai, dia merasa dirinya nggak berharga, nah itu kemudian dipindah menjadi atribusi yang sifatnya eksternal. Seharusnya kalau memang cara kita melabel emosi dengan cara seperti itu, harusnya bisa logikanya. Nah, oleh karena itu mungkin akan membantu orang-orang yang depresi, ya, orang-orang yang cemas misalnya, untuk mengatribusi hal-hal yang buruk yang terjadi padanya itu secara eksternal, bukan secara internal. Persoalannya adalah kadang-kadang environmental cues atau stressor, ya, stressor yang kita hadapi atau stimulus yang kita hadapi itu tidak selalu bisa apa istilahnya, nggak selalu bisa kita anggap, kita nggak selalu semudah itu, ya, memindah apa atribusi itu dari apa, tidak selalu mudah untuk mengatribusi itu pada sesuatu yang kita anggap baik, ya. Jadi pada dasarnya respon tubuh yang nggak biasa yang kita rasakan, misalnya kelelahan yang ekstrim, atau misalnya kita sulit tidur, atau kemudian kita merasa apa namanya,
merasa jantung kita berdebar lebih cepat, atau misalnya kita merasa lemas, dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang sangat mudah untuk diatribusi sebagai sesuatu yang baik. Ya, karena kan unpleasant, sesuatu yang nggak kita senangi, ya. Jadi ketika kita sulit tidur, ketika kita deg-degan ketemu teman kita, misalnya ketika bicara di depan kelas, atau ketika kita merasa apa lemas, nggak punya tenaga, dan sebagainya, ini kan sesuatu yang kita tidak suka, gitu ya. Sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga tentu saja mau nggak mau kita akan cenderung lebih mengatribusi itu sebagai sesuatu yang negatif. Ya, kalau mau dibuat itu menjadi sesuatu yang positif, itu akan sulit sekali, ya. Sulit sekali. Dan misattribution effect itu sendiri, itu pada dasarnya setelah dilakukan riset yang ekstensif, itu ternyata nggak reliable, ya. Artinya nggak konsisten. Kadang ketemu, kadang enggak, dan bahkan mungkin hanya terbatas di setting laboratorium aja. Jadi pada setting yang lebih natural, itu tidak ketemu efek ini, dan tidak ditemukan atau disimpulkan itu benar-benar terjadi ketika penelitian itu dilakukan pada setting di luar laboratorium. Nah, seperti itu. Jadi tidak semudah itu, ya. Tidak semudah itu memindah atribusi, ya, dari respon fisiologis tubuh kita yang tidak menyenangkan itu menjadi emosi yang positif. Itu tidak semudah itu. Nah, kemudian terakhir, ya, ini adalah konsep yang disebut dengan self-perception theory. Jadi pada dasarnya proses yang kita lakukan ketika kita mencoba untuk mencari penjelasan kenapa kita berperilaku seperti itu, maka terbentuk informasi-informasi yang kita pahami soal diri kita, yang kita sebut dengan konsep diri, ya. Jadi bagaimana cara kita apa istilahnya menyimpulkan apa-apa saja yang kita yakini, apa-apa opini kita dengan bagaimana perilaku kita, ya. Jadi ini cara kita untuk membentuk penjelasan soal diri kita sendiri. Kalau ini nanti kita akan bahas, ya, lebih lanjut di pertemuan ke-7 dan 8, ya. Dan yang terakhir, ya, terakhirnya adalah soal task performance attribution, ya. Jadi ini adalah sangat dekat juga dengan keseharian kita, ya. Jadi cara kita mencari penjelasan kenapa seseorang apa yang menyebabkan seseorang itu berperilaku menunjukkan perilaku tertentu berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalannya ketika dia melakukan tugas tertentu, ya. Sebagai contohnya adalah kegagalan dan kesuksesan seseorang ketika ujian, ketika SBMPTN misalnya, ya. Jadi kita punya tiga, ya, punya tiga kategori atau tiga informasi, tiga strategi, ya, yang kita gunakan untuk menentukan apakah seseorang itu menunjukkan performance atau menunjukkan keberhasilan atau bagaimana cara dia mengerjakan tugas tertentu, dan kemudian menghasilkan 8 tipologi yang berkaitan dengan penjelasan kenapa seseorang itu berhasil atau tidak berhasil lolos SBMPTN, ya. Jadi yang pertama adalah locus, ya, locus. Jadi apakah kemampuan seorang mahasiswa, calon mahasiswa itu mengerjakan mengerjakan ujian SBMPTN itu apakah lebih banyak disebabkan oleh karena usahanya si anak tadi, ya, usahanya si calon mahasiswa tadi, atau karena situasi, ya, karena situasi yang mendukung gitu, ya. Dan kemudian apakah penjelasan yang sifatnya internal dan eksternal ini sesuatu yang stabil atau tidak? Kalau memang itu terus yang terjadi, ya, memang stabil, maka kita akan cenderung lebih percaya diri untuk menyimpulkan soal penyebab dari kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam melakukan tugas tertentu. Lalu kemudian seberapa bisa si anak tersebut melakukan kontrol, ya, terhadap hasil dari tugas tersebut atau outcome atau hasil dari tugas yang dia lakukan tersebut. Sehingga kemudian terjadi ada 8 tipe, ya, di sini, ya. Ada 8 tipe yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau controllable itu apakah dia punya orang dalam apa enggak. Misalnya kalau orang dalam mungkin lebih kontrol, lebih mudah dikontrol hasilnya. Sedangkan kalau dia nggak punya apapun, berarti kan hasil ujian itu sesuatu yang tidak terkontrol buat dia, ya. Jadi kita mungkin lihat dari dimensi yang pertama, apakah sebagai sesuatu yang sifatnya uncontrollable, jadi si mahasiswa ini tidak punya kontrol apapun, dia tidak punya kendali atau pengaruh apapun atas hasil ujian yang dia terima, ya. Jadi kemudian ketika si mahasiswa, calon mahasiswa itu ketika try out nilainya itu bagus terus, berarti kan stabil, ya, sifatnya lebih stabil, ya. Tidak hanya stabil, tapi sifatnya internal, bahwa nilainya bagus terus dan nilainya tidak hanya bagus, tapi bagus terus, ya. Berarti memang anaknya pintar, berarti memang kesuksesan ketika dia mengerjakan tugas, mengerjakan ujian SBMPTN, maka itu disebabkan oleh kepintarannya dia, ya. Tapi kemudian ada mahasiswa yang kemudian pas try out nilainya kadang jelek, kadang bagus,
kadang jelek, kadang bagus gitu ya. Nah, ini mungkin ketika dia berhasil, ya, berhasil mengerjakan, berhasil tembus perguruan tinggi yang dia mau, berarti memang tergantung moodnya. Kadang kalau moodnya bagus, dia nilainya bagus. Kalau moodnya jelek, nilainya jelek, gitu ya. Kemudian kalau ternyata itu penjelasannya sifat eksternal, karena ini sebenarnya nggak pinter-pinter banget. Artinya kalau dari kemampuan ya nggak juga gitu ya. Tapi begitu terus gitu ya. Apa nilainya begitu tuh artinya kadang-kadang apa namanya? Kadang-kadang nilainya bagus, kadang-kadang nilainya apa? Kadang-kadang nilainya bagus, kadang jelek. Itu mungkin karena berdasarkan tes difficulty. Ya, memang nah ini pas kebetulan emang ujiannya susah gitu, makanya dia lolos atau tidak lolos gitu. Kalau lolos berarti pas mungkin ujiannya lebih mudah gitu ya, karena sifatnya tergantung nilai apa, tergantung ujiannya kan, bukan tergantung pada kemampuannya. Nah, ini sebenarnya nggak pinter-pinter banget, artinya bukan karena sifatnya internal gitu ya, tapi mungkin dia lolos karena pas dia dapat soal yang gampang gitu. Atau ternyata ketika unstable ya, ketika unstable berarti artinya ya kita nggak tahu kenapa kok dia apa kadang-kadang apa nilainya tuh sifatnya kadang bagus kadang jelek, kadang bagus kadang jelek, tapi anaknya juga nggak pinter gitu. Oh berarti karena beco ya Reki gitu ya, jadi dia bisa lolos SBMPTN emang karena dia sedang beruntung gitu. Tapi kalau misalnya outcome itu sesuatu yang controllable ya, sesuatu yang mungkin apa namanya, sesuatu yang setidaknya bukan punya orang dalam ya, tapi artinya sesuatu yang setidaknya itu lebih apa lebih mudah dilakukan gitu ya daripada sebelumnya, mungkin karena dia pernah ambil gap year, berarti kan SBMPTN itu bukan yang pertama buat dia ya, artinya dia sudah pernah melakukannya. Nah kalau udah pernah melakukannya berarti enggak sih, berarti kan situasi ujian itu sesuatu yang relatively bisa dikontrol daripada dia baru pertama kali ujian. Nah dalam kondisi seperti ini misalnya anaknya nilainya bagus ya, nilainya bagus, memang dia dari awal pas tryout itu lagi bagus terus, berarti ini adalah usaha yang sangat tidak biasa. Ya Pak, usaha, bukan saya tidak biasa. Ini adalah usaha yang luar biasa yang dia kerahkan supaya dia bisa lolos SBMPTN. Gitu ya. Namun kemudian ketika kadang nilainya bagus, kadang nilainya jelek, tapi kemudian akhirnya dia lolos atau tidak lolos misalnya, maka ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Ya. Jadi effort yang besar yang dia lakukan, tapi ini adalah sesuatu yang sifatnya di luar dugaan orang-orang. Jadi dia memang mengeluarkan usaha terbaiknya supaya bisa lolos SBMPTN misalnya. Nah, kalau misalnya pengaruh eksternal, jadi bukan internal, berarti bukan penjelasannya bukan aneh, nggak pinter-pinter banget, tapi kemudian dia bisa lolos SBMPTN, ini kenapa kok bisa seperti itu ya? Dia nilainya tryout-nya juga bagus terus, gitu ya. Nilai tryout-nya bagus terus, kemudian apa namanya, kalau lihat anaknya juga sebenarnya dia nggak sepintar yang kita bayangkan, tapi kok bisa lulus gitu. Oh mungkin dia mendapatkan bantuan dari orang lain gitu. Jadi cara kita melihat apa namanya, melihat atau mengatribusi kegagalan atau keberhasilan si anak ini itu melihatnya sebagai bagian dari dibantu sama orang lain gitu ya. Tapi kemudian ketika si anak tadi, mahasiswa, calon mahasiswa tadi, dia udah nggak lolos di tahun sebelumnya, kemudian dia nyoba lagi di tahun yang kedua, lalu kita lihat anak ini sebenarnya nggak pinter-pinter banget gitu ya. Tapi ketika dia apa, ketika dia sukses ujian, itu kita melihatnya sebagai faktor eksternal. Dan ketika kita lihat nilai tryout-nya juga nggak stabil, kadang bagus, kadang jelek, ya bisa jadi keberhasilannya itu karena dibantu sangat luar biasa oleh orang lain, atau bahkan mungkin kegagalan itu karena memang digagalin orang lain gitu ya. Memang digagalkan oleh orang gitu, sengaja digagalkan. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi ada 8 tipologi, 8 atribusi yang mungkin terjadi ya, yang mungkin terjadi ada ketika seseorang tuh mengerjakan sebuah tugas tertentu ya. Dan itu juga berkaitan dengan 3 aspek atau 3 dimensi atau 3 strategi ya, yang biasa kita, informasi yang kita ambil, yang kita dapatkan untuk menyimpulkan apakah keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam suatu tugas itu lebih karena disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor internal, atau apakah tugas itu bisa dikontrol atau tidak, dan apakah faktor eksternal dan internal itu bisa di apa, sesuatu yang stabil atau sesuatu yang sifatnya unstable. Seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak. Sekian video ini, penjelasan kita kali ini, materi kita kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang sangat menarik, yaitu soal bias atribusi ya. Jadi pada dasarnya teori-teori atribusi yang saya jelaskan ini tadi ya,
itu adalah kondisi yang sifatnya itu tidak menjelaskan soal akurasi, ya. Apakah kesimpulan yang kita dapatkan setelah melihat mengobservasi perilaku orang lain, apakah kesimpulannya itu selalu akurat atau tidak? Tapi yang menarik adalah lebih banyak jawabannya adalah tidak, gitu ya. Makanya kita sering melakukan sesuatu yang sebenarnya bias, ya, bias atribusi. Baiklah, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.